Salam Miracle. Bersama saya Timotius Sadono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Pilur Yesus menjamah Anda. Demi nama Yesus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan seluruh yang mengikuti program ini, ada pesan penting untuk kita di mujizat kenaikan Isa Almasih. Ada beberapa yang lain naik tapi turun lagi. Tapi Yesus ini naik sangat dahsyat. Dan kalau kita tidak mengerti ini bahaya, ada mujizat yang dahsyat. Katakan yes. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah Allah dan percayalah juga kepadaku. Zaman sekarang itu zaman orang gelisah, ibu bapak. Coba, masih ingat waktu dulu ibu-ibu masih gadis, gelisah gak punya pacar. Betul? Yang lain punya pacar, saya belum punya pacar waktu itu. Tetapi punya pacar gak menjamin tidak gelisah. Pacar kita keren, kita gelisah, cemburu, iri hati sama yang lain. Sudah akhirnya kita menikah, juga ada gelisah. Belum punya anak gelisah, punya anak gelisah. Serius, coba saya tanya. Buat ibu-ibu yang belum punya anak, gelisah gak? Gelisah. Punya anak banyak? Gelisah. Punya suami miskin? Suami kaya banget? Udah, jadi maunya apa? Gelisah. Suami keren? Gelisah. Duh, kok pakai minyak wanginya ganti terus, bajunya ganti terus. Wah, ini kok gelisah terus? Itu di luar Kristus. Tapi kita dalam Kristus, kita gak perlu gelisah. Kalau belum punya anak, bilang, belum waktunya. Sebentar lagi juga kembar anaknya. Kalau suami belum kaya, bilang, belum waktunya. Sesuatu indah pada? Yesus berkata hari-hari ini, jangan gelisah. Jadi kalau ibu bapak masih gelisah, belum dalam Kristus. Beri salam kiri kanan. Jangan tetap gelisah. Musik. Siapa yang mau jujur? Kadang tanpa diundang gelisah itu datang. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, minta maaf. Pendeta seperti saya bisa gelisah enggak? Bisa. Tambah banyak gelisah. Gereja cabang dikit gelisah, cabang banyak gelisah. Bendara lapor uang sedikit gelisah, uang banyak? Gelisah, dikemanakan uangnya? Tapi saya ingat lagu ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku. Ibu-ibu angkat tangan. Hatiku jam. Stop. Orang yang enggak percaya itu gelisah. Sekarang habis kecelakaan pesawat terbang, kita mau naik pesawat bisa gelisah enggak? Bisa. Apalagi nama-namanya mirip lagi. Coba kalau ada pesawat baru mau naik enggak? Gratis. Tapi kita yang percaya enggak perlu gelisah. Ini gak perlu bisa angkat tangan. Haleluya. Hatiku percaya Yesus. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Umat Tuhan katakan, siapapun saudara,
apapun masalahmu. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, jangan gelisah, jangan gelisah, selalu percaya. Ibu-ibu tepuk tangan yang dahsyat. Yohanes 14 ini ayat sebelum Yesus take off ke surga. Yesus berkata, jangan gelisah. Ayat yang kedua, keren banget. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi saya akan beri pendahuluan yang pertama adalah, Yesus naik ke surga itu menunjukkan dia adalah Tuhan. Kalau dia cuma manusia, dia gak bisa ke surga. Mungkin dia bisa ke surganya sebentar, terus turun lagi. Itu pun tanpa saksi. Tapi Yesus ke surga disaksikan oleh 500 murid-murid dan dirayakan di seluruh Indonesia sekarang, bahkan dunia. You understand? Katakan, Isa Masih dahsyat. Yang jadi persoalan sekarang, Anda harus ngerti sekarang. Yang pertama, apa itu naik ke surga? Naik ke surga itu membuktikan dia Tuhan. Yang datang dari surga, turun ke dunia, kembali ke surga. Tentu kalau mau kita pikir secara pikiran kita, ngapain sih Yesus ke surga? Coba dia naik ke surga, masih sama kita sampai hari ini. Toh dia Tuhan, enggak tua-tua. Tapi Anda tahu, akan terjadi sebuah kehebohan. Begitu Yesus khotbah di sini, gereja lain sepi semua. Dan di sini enggak muat. Yesus ke surga, dia punya tujuan. Yang pertama, dia menyediakan tempat buat kita di sana. Tapi tolong, urusan administrasi diurus. Anda kalau dapat rumah dari warisan atau dari perusahaan, tentu diurus. Anda mulai urus sertifikatnya, Anda mulai urus pelayanan pelepasannya, baptisannya, diselesaikan dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jangan udah dari surga, udah baptis belum, udah pelepasan belum, udah jadi murid belum. Dia ke surga untuk menunjukkan dia adalah Tuhan. Dan yang dahsyat apa? Dia menyediakan tempat untuk kita. Posisi Yesus naik ke surga, tangannya begini. Bukan begini. Yesus posisinya memberkati. Sepanjang pelayanan Yesus selalu dia menyembuhkan, memulihkan, memberkati. Yesus ketemu perempuan Samaria, dia tidak bilang gini, kamu perempuan sundal ya. Suamimu lima dan itu bukan suamimu semuanya. Kau perempuan yang berprestasi dalam soal persuamian. Saya tanya, kalau ada perempuan sundal semacam itu ada di sini, siapa yang berani dekat-dekat dia? Ini perempuan baru datang gereja ini, suaminya lima dan bukan suaminya semuanya. Dia koleksi suami. Ibu-ibu berani dekat gak? Pendeta pun takut, jangan-jangan di koleksi berikutnya. Tapi apa kata Yesus? Boleh aku minta minum? Dahsyat banget. Boleh aku minta minum? Kata Yesus loh. Perempuan itu bilang gini, laki-laki Yahudi tidak berhubungan dengan perempuan Samaria. Lalu Yesus berkata, kalau kau minum air ini kau tidak haus lagi. Lalu Yesus bilang, panggil suamimu. Aku tidak punya suami. Tepat sekali perkataanmu. Dan wanita itu bertekuk lutut. Seluruh Samaria diselamatkan. Saya rindu wanita Jakarta diselamatkan oleh wanita-wanita tempat ini. Tepuk tangan yang dahsyat. Yesus ketemu Sakyus. Sakyus, turunlah. Sakyus itu zaman sekarang adalah Gayus. Dan Yesus berkata, aku tidak menumpang di rumahmu. Ingat loh, ibu-ibu tolong pakai etika. Yesus tidak bilang sama perempuan Samaria, perempuan Samaria, di mana rumahmu? Aku mau nginep. Kagak. Kalau ada pendeta mau nginep di rumahmu, tolak. Apalagi kalau lagi sendirian. Bahaya. Itu bukan pendeta, itu pasti pendekar. Pendek dan kekar. Yesus pun pakai etika. Ke Sakyus sama-sama pria, dia menumpang. Ke wanita, dia ketemu di sumur, di depan umum. Yesus sepanjang hidupnya menyembuhkan, memberkati, memulihkan. Saya gak setuju satu gembala sidang berkata gini, Pak, ini gembala sidang stres. Saya capek nih bina jemaat, kalau gak bisa dibina, dibinasakan aja. Ini pasti salah. Tuhan gak pernah membinasakan. Tuhan menyiapkan neraka bukan untuk kita, untuk setan. Cuma setan gak mau kesepian, dia ajak teman-temannya. Siapa mau nemenin setan di neraka? Siapa mau ke surga bersama Tuhan selamanya?
jadilah seperti imanmu. Siapa yang siap ke surga hari ini, angkat tangan. Saya belum siap. Anda yang angkat tangan pasti utangnya banyak itu. Oh enggak. Terlalu emosi. Katakan yes. Saya mulai dengan apa itu Yesus naik ke surga? Yang ke-1, dia membuktikan Tuhan. Dia berkuasa. Tugasnya selesai. Dan dia ke surga menyediakan tempat buat kita. Dan Yesus berkata begini, aku akan datang kembali menjemput kamu. Ini yang keren banget. Posisi Yesus naik ke surga memberkati, bukan menghakimi. Jadi berapapun dosanya ibu-ibu, hari ini Yesus tidak menghakimi. Yesus memberkatimu. Yesus mau menyelamatkanmu. Mungkin engkau berkata gini, Pak, dosa saya sangat banyak. Bagus sekali. Itu hobinya Yesus. Yang banyak diampuni dosanya. Asal mau bertobat. Pak, sakit saya parah. Itu bagus yang parah. Siapa yang sedang rindu menerima mukjizat besar? Tangan-tangannya tinggi. Siap-siap punya masalah besar. Sudah, Pak. Katakan haleluya. Saya sudah mulai apa itu Yesus naik ke surga. Yang kedua sekarang, mengapa dia naik? Yesus bilang begini, saya naik. Yesus berkata begini, supaya Roh Kudus diturunkan. Saya mau beri contoh. Kalau Yesus tidak naik ke surga, Yesus secara jasmani ada di Bethlehem, tidak ada di Yerusalem, tidak ada di Yehuda, tidak ada di Betania. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus diturunkan, hari ini di Sentul ada WPA, lawatan Allah ada di sana. Di gereja Petamburan, Wahid Asim, ada lawatan Allah. Di sini juga ada lawatan Allah. Amin. Jadi ibu-ibu dengar baik-baik, yang dahsyat, hebat, itu Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya. Amin. Cuma ada ibu-ibu yang menggunakan dengan sungguh, ada yang tidak. Saya enggak melarang ibu bapak minta maaf, minta didoakan oleh pendeta yang diurapi, enggak apa-apa. Tapi itu untuk awal-awal. Berikutnya Anda bisa tanya sama Tuhan sendiri. Dulu-dulu didoakan orang juga enggak apa-apa, tapi sekarang mendoakan orang. Yesus naik, mengapa? Supaya Roh Kudus turun. Kisah 1:8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini bahasa Yunani-nya adalah dunamis. Dinamit. Ibu-ibu tahu dinamit segede tangan saya ini? Dilempar ke mobil. Meledak itu mobil. Biar segede ini, kalau onde-onde, dilempar ke mobil, gelundung aja saudara. Enggak ada kuasanya. Sebab dia bukan dinamit, dunamis, tapi onde-onde. Kristen sekarang banyak keluar masuk gereja, tapi kuasanya kayak udah lihat kiri kanan, wajahnya mirip dinamit atau onde-onde? Yang mirip dinamit angkat tangan. Tepuk tangan yang dahsyat. Yesusku luar biasa, tepuk tangan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, dalam segala perkara. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, amin, 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 amin. Apa itu Yesus naik? Dia Tuhan, dan Anda bangga. Tanggal 17 nanti hari Kamis, besok dirayakan di seluruh dunia. Katakan yes. Untuk apa dia naik? Menyediakan tempat, dia akan turun, posisinya memberkati. Mengapa? Supaya Roh Kudusnya diberikan. Jadi kalau Anda belum terima Roh Kudus, hari ini hari yang terbaik. Amen. Saya ada kesaksian, belum di syuting ini, lagi disusun. Ibu ini belum pernah kenal Tuhan, umurnya 50 tahun, tinggal di Jogja. Ibu ini sebelum dia dijamah Tuhan, dia tidak pernah kenal nama Yesus. Gak pernah nonton program TV. Tiba-tiba dia dalam keadaan terpuruk, habis jadi anggota dewan, suaminya dipanggil Tuhan, bangkrut, habis. Dikejar-kejar debt collector, dia dalam keadaan putus asa, dia pindah ke rumah temannya supaya aman untuk menguatkan dirinya. Dia mau menyelesaikan, tapi pelan-pelan dia mimpi. Anda tahu di mimpinya? Dia lihat sebuah KKR di lapangan.
lampu warna-warni, ada pujian, ada nyanyian, terus ada bahasa yang lain, bahasa roh. Dia enggak tahu. Tiba-tiba ada suara berkata, nunjuk ke dia. Datang ke KKR itu, ada pertolongan Yesus. Setelah dia ketemu saya, katanya orang itu saya. Di mimpinya dia. Terus dia akhirnya dibaptis, dia keliling ke beberapa gereja. Belum kenal saya, di mimpi doang. Tiba-tiba dia lihat spanduk, ada foto saya. Loh kok foto yang itu? Kata dia foto ajudan. Apa wajah saya mirip ajudan ya? Lalu apa yang terjadi? Ibu itu anak-anaknya di jamaah Tuhan. Kemana-mana dia catering, dari naik mobil banyak, naik motor. Tiba-tiba temannya dari Kupang telepon dia. Kami semua sepakat memberkati kamu mobil. Kamu ke showroom Astra, ambil mobil saksukamu. Jiwa baru men. Saya mau beritahu hari ini, kita gak boleh menjadi Kristen yang gak punya kuasa. Tuhan gak berjanji ibu-ibu tanpa masalah. Tuhan berjanji kita selalu ada masalah. Tapi Tuhan akan beri kita kekuatan untuk menang atas segala. Tuhan tidak berjanji laut tanpa gelombang. Kalau kehidupan kita ini, maaf, tidak ada gelombang, itu bukan laut, itu kolam renang. Dan tidak lucu berlayar di atas, tidak lucu berlayar di atas. Tetapi kamu akan menerima kuasa, katakan kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Pernah gak ibu-ibu lagi baca Alkitab tuh terus ngantuk, pernah gak? Jujur. Sering, gak apa-apa, sama dengan pendetanya. Sering. Sebenarnya gak apa-apa baca Alkitab ngantuk karena kelelahan. Tapi kalau setiap baca ngantuk itu hobi. Siapa yang pernah doa lalu ketiduran? Bahasa rohnya lain. Gak apa-apa. Gak apa-apa tuh Pak Tim, kan doanya tidur di kaki Tuhan. Kalau keinjek gimana? Enak aja. Anda kalau doa harus penuh kuasa. Saya mau beri contoh. Ibu ini akhirnya ke gereja ketemu saya itu kalau lagi ibadah minggu gitu, saya suka nyalami jemaat. Kan di Jogja, saya masih menggembalakan jemaat di negara bagian saya, Georgia, Jogja. Setiap minggu kedua saya ke Jogja, saya nyalami, waktu ketemu ibu ini namanya Bu Tina. Bu, nanti bisa kebetulan ketemu saya ya. Dia kaget, lu baru ketemu kok bilang gitu, padahal saya pikir orang baru. Terus waktu saya khotbah bahasa roh, saya tanya, ibu bisa bahasa roh? Kan baru pak, kursusnya di mana ya? Dan Anda tahu, siang itu dia terima. Jadi hari ini yang sudah terima akan tambah karunianya, yang belum terima akan terima. Katakan yes, tepuk tangannya dahsyat. Sebelum saya akhiri, kita akan berdoa untuk lawatan dan kemuliaan Tuhan, mujizat dan kesembuhan. Ingat, saya akan doa dua kali nanti. Satu, yang sakit, supaya sembuh. Urusan saya mendoakan Tuhan Yesus yang? Yang kedua, yang tidak sakit, tapi mau diurapi untuk bisa menyembuhkan orang. Kan lumayan. Saya sampai hari ini biar sibuk, saya masih ke rumah sakit. Saya paling senang mendoakan orang yang koma, tanpa perlawanan. Udah pasrah. Dan kami lagi buat filmnya, beberapa yang koma sembuh. Saya gak bilang semua sembuh, yang mati juga ada. Gak apa-apa. Biarpun mati, keluarganya senang. Sebelum mati, didoakan. Apalagi di hidup. Siapa yang lebih senang didoakan atau mendoakan? Yang suka didoakan, silahkan ke rumah sakit jadi pasien di sana. Yang siap mendoakan, angkat tangan. Revival. Engkau akan menerima kuasa. Katakan haleluya. Nah, mari saya akan tutup dengan Yohanes pasal 14. Ayat yang ketiga. Ini penting untuk saya, ibu bapak menangkap. Dan kita boleh menerima sungguh-sungguh. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Ayo ibu-ibu baca. Ayat tiga, semua baca. Dua, tiga. Dan stop. Yesus sudah pergi belum? Sudah. Terus? Dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Stop. Yesus sudah datang belum? Masih lama atau segera? Segera. Wahyu 3:11 berkata, aku datang segera.
Bahkan lagu Pantekosta yang lama musik Pak D, Pak. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Yes, tapi saya mohon lagu ini dinyanyikan di sini aja di gereja. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus ke? Di sini nyanyinya di gereja, jangan di rumah sambil nyuci baju, nyapu. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Tetangga jawab, kapan kap? Disambung. Wah, ini penggemar Kus Plus ini semua. Yesus bukan kapan-kapan, namanya Kus Plus. Tak lama lagi, musik, kita berjumpa Tuhan. Tepuk tangan dong, tak lama lagi. Tak lama lagi, kita berjumpa. Berjumpa Tuhan. 1, 2, 3. Tak lama lagi, kita berjumpa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berjumpa Tuhan. Katakan yes. Kalau bunyi sangkakala, tepuk tangan semua. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi, kalau bunyi sangka, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Tepuk tangan. Yohanes pasal 14 ayat 3. Yesus akan datang kembali supaya di tempat di mana aku berada. Nah, saya akan tutup dengan bagaimana kita berjaga-jaga supaya tidak tertinggal waktu Yesus datang. Katakan 4 langkah berjaga-jaga. Tangannya tolong 4 langkah. Saya suka pakai gerakan begini supaya ibu-ibu itu ingat. Sebab di Indonesia itu suka gak ingat jemaatnya. Bayangkan saudara, ibu ini nonton program saya di TV, di live channel. Dia dengerin khotbahnya. Terus saya ketemu di jalan. Ini di luar kota nih. Bapak waktu khotbah itu judulnya apa ya? Waduh, saya bilang gawat. Temanya apa ya? Catat aja, Bu. Nah, saya usah kita catat. Kalau tertinggal karena Anda nonton live channel, siapa yang pernah nonton live channel di Indovision? Lumayan banyak. Banyak loh, Pak. Ayo, Pak, masuk sama saya. Kalau ketinggalan, ketik YouTube. Ketik khotbah miracle, itu bisa diulangi lagi. Boleh didengerin sampai hafal. Nah, manusia Indonesia itu unik. Kalau nggak digini-gini kan, nggak ingat. Sebab kalau lagi lapar seperti ini kan lapar kan? Oh benar. Orang bisa kalau lapar nih, Pak, nggak bisa mikir, lagi lapar, habis makan, lagi mana? Habis makan, pikiran hilang, ngantuk. Jadi sebelum makan nggak bisa mikir, habis makan pikiran hilang. Katakan 4 langkah berjaga-jaga menyongsong Yesus datang. Saya rindu kita ketemu di udara. Pak Tim, hei Ibu, kita ketemu, jangan ketinggalan. Bilang kiri kanan, jangan ketinggalan. Nah, tadi kita ketawa, hari ini saya mau serius. Cuma 4 langkah, cepat. Semoga 1 langkah 2 menit, lalu kita terima klip lagi, kita diurapi. Katakan haleluya. Katakan 4 langkah. Berjaga-jaga supaya tidak ketinggalan. Siapa di antara ibu-ibu pernah ketinggalan kereta api? Enak nggak? Nggak enak. Tapi kalau kereta api di Gubeng, besoknya ada lagi. Siapa pernah ketinggalan pesawat? Nggak enak juga. Tapi kadang jam berikutnya ada. Tapi maaf, pesawat Yesus Kristus take off ke surga nanti yang terakhir, tidak ada ulang lagi.
Karena itu kita harus sungguh-sungguh. Di Matius 25 kita baca dengan cepat. Matius 25 lalu kita akan tutup. Setelah Matius 24 Yesus berkhotbah tentang akhir zaman, maka Yesus memberi contoh bahwa ada gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Coba ngomong bodoh. Saya tanya, pendeta bodoh ada enggak? Apalagi jemaatnya. Enaknya bilang pendeta langsung ada gitu. Oh Tuhan ampuni para umat Tuhan di sini. Kristen tapi bahasa Surabayanya goblok. Bahasa Surabayanya Jakartanya bego. L2 GMB. Lolak-lolok gak main blas. Sekian lama keluar masuk gereja gak bertumbuh rohaninya. Ada 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana, berarti 50%. Hati-hati loh. Tapi bukan 50% di sini. Saya kira 50% di Jakarta. Di Jakarta ada 20 juta penduduknya. 1/10-nya berapa? 10 juta. Indonesia ada 250 juta. Separuhnya berapa? 125 juta. Yesus berkata, di sebelah kanan domba, di sebelah kiri kambing. Berarti di Indonesia ada 125 kambing, biarin yang kambing. Tapi yang domba kita menangkan. Jadi akan ada penuaian besar untuk Indonesia. Karena itu ibu-ibu di sini harus bangkit 4 berjaga-jaga. Berapa langkah? 4. Katakan 4 langkah berjaga-jaga. 4 langkah berjaga-jaga. Tidak boleh goblok seperti kambing, tidak boleh malas, tapi harus bagaimana? Yang pertama, kita berjaga-jaga untuk menyambut Yesus datang lagi, menjemput kita. Yang pertama, Anda harus menjadi mempelai Tuhan yang kudus. Ikuti tangan saya, kudus. Salah-salah gerakannya, kudus gini, kudus. Ibu-ibu semua, kebanyakan pengantin wanita kalau menikah, bajunya apa? Ada yang warnanya, dia gak suka putih. Dia merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu, gak pernah. Setiap mempelai, pasti bajunya putih. Lagu berkata, putih dan bersih, bagaikan salju. Hari ini sorry, siap-siap, bukan hanya Anda, tapi saya. Berjaga-jaga, menyambut Yesus datang lagi, di peringatan hari kenaikannya ini, untuk Anda hidup kudus. 1 ayat 15 berkata, hendaklah kamu kados, kudus. Kados itu artinya Anda dipisahkan. Contoh hari ini, minta maaf nih, hari Rabu begini, jam segini, enaknya kemana ibu-ibu? Ada loh yang berangkat ke bawah, macet, nyangkut di bawah, ada. Emang ini bagus ini, tapi godaannya juga banyak dari lantai ke lantai. Serius, tapi di sini nggak ada, nggak ada yang ngaku maksudnya. Katakan kudus. Pernah nggak ada ibu-ibu, maaf nih, bosan sama suaminya sendiri? Bukan di sini, di luar sana sebagian di sini. Itu nggak kudus. Ibu-ibu dengar baik-baik. Saya sering khotbah kepada anak remaja, pemudi yang wanita. Kalau kau belum menikah, buka mata lebar-lebar. Lihat bibit bobot babatnya. Tapi setelah menikah ibu-ibu, tutup mata rapat-rapat. Sudahlah apapun keadaan suami, telan saja. Udah jangan ada pikiran yang negatif. Kotor. Kudus. Kudus di pikiran, kudus di mata, kudus di segalanya. Yang mau kudus, angkat tangan tinggi. Yang gak mau, maunya apa? Emosi saya. Yang mau angkat tangan tinggi. Semua mau, khotbah berhasil. Tepuk tangan dong. Kalau kita udah biasa kudus, diajak gak kudus, gak enak. Contoh, ada gak wanita merokok? Banyak. Tapi begitu Anda gak biasa merokok, Anda disuruh merokok, gimana? Gak enak. Ada loh wanita yang namanya punya will. Oh sorry, kebalik. Pil. Saya sengaja tadi. Punya pil, oh dia punya pil, saya juga punya pil. Jangan, gak enak.
kudus. Ibu-ibu pernah setir sendiri naik mobil, langgar lampu merah, pernah? Enak gak? Saya gak apa-apa itu pak, tambah saya bahasa roh. Pernah langgar lampu palang merah kereta api, enak-enak? Oh, keserempet kereta nanti. Katakan hidup kudus. Pegang dadanya, kudus. Yang kedua, Yesus berkata, bukan hanya kudus. Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Hatimu kudus itu bagus, tapi sebagai mempelainya yang berjaga bukan hanya kudus. Engkau harus penuh cinta kepada mempelai. Ikut tangan saya, penuh cinta. Tangannya gini, penuh cinta. Masih ingat dulu waktu ibu-ibu pacaran sama kekasih? Kata-katanya apa? I love you. Ko. Ko. Oh, saya bukan dari ko, pak, saya bang. Bang. Bang, bukan abang becak loh. Kata-kata cinta, mas. Ya. Saya mau beritahu, kata-katanya cinta terus. I love you, I love you. Saya mau kesaksian. Saya termasuk pria yang kurang romantis. Lihat wajah saya, kotak-kotak kan? Lain sama Pak Suyatna, lihat. Setiap BBI, Pak Yatna nemeni kan? Ya hampir terus, lihat. Romantis sekali nih wajahnya. Saya kotak-kotak. Sebab sulit, waktu kecil masa sulit saya. Saya juga gak pernah pacaran seumur hidup. Memang gak ada yang mau sama saya. Ya. Saya mulai berpacaran umur 30 tahun. Udah jadi pendeta. Itu pun pendeta saya Pak Abraham Alek. Timotius, nikah! Ya, sama siapa sih bilang? Puji Tuhan saya akhirnya ke Jakarta, dapat orang Jakarta. Dan Anda tahu, saya juga gak romantis. Saya menyatakan cinta pakai ayat. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi... Dan Anda tahu saya nyampaikan pernyataan cinta di telepon. Dalam hati saya, gak diterima, tak tutup telepon, selesai, kabur saya. Puji Tuhan, dari jauh diterima. Itu pacar pertama, istri terakhir. Apa terjadi? Saya gak romantis. Tapi istri saya menabur kata-kata romantis. Every day, I love you, I love you. Sayang Kak Tim, kangen Kak Tim, dibombardir dengan cinta. Nah, saya usul sama Anda, Yesus sampai tanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Jadi saya sekarang jadi romantis sekarang sama istri saya. Ibu-ibu romantis sama suaminya. Pak, suami saya enggak bisa romantis. Bisa. Apa yang kau tabur kau akan tuai. Katakan yes. Mari kita sama Tuhan penuh cinta. Pagi-pagi, tolong musik deh. Ibu-ibu keluar kata-katanya apa? Kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong. 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 Dan tolong. Memang Yesus ragu penolong. Dia memang akan tolong. Tapi tolong pagi-pagi kata jangan tolong dong. Kalau enggak tolong gini. Tuhan, jagain rumah saya. Jagain suami saya. Anak saya. Jagain toko saya. Jagain. Memang Yesus satpam. Kalau enggak, berkati, berkati, berkati. Coba, kalau bapak-bapak, Pak Yatna, istri yang ngomong gitu, tolong, jagain, berkati, gajinya mana, uangnya mana. Nah, ini istri tuh debt collector sih. Tapi ya dipegang, kita punya punggung. Dad, I love you. Katakan yes. D. Ku cintakan. Surga lagi, dahsyat. Hanya engkau. Cukup, waktunya habis. Lanjutkan di rumah, katakan yes. Katakan sama saya, penuh kekudusan, penuh cinta. Yang ketiga, bukan hanya penuh kekudusan, penuh cinta. Yang ketiga, Anda dan saya harus, setelah Anda penuh kekudusan dari Tuhan, penuh cinta. Catat baik-baik. Yesus menghendaki kita tidak berhenti di situ. Anda harus penuh yang namanya pelayanan kepada Dia. Ikutkan saya, penuh pelayanan. Melayani Dia. Gimana kalau ibu-ibu punya suami, suami itu kudus deh, enggak punya wanita lain. Suami itu juga penuh cinta, tapi aku bilang gini, Dad, saya lagi sakit panas nih, bisa saya berikan yang putih?
Ambil sini gak bisa, Mam? Istri saya kalau panas dikit, sakit dikit, oh semua. Tapi dia pintar. Kak Tim minta tolong boleh, ini jam 1 pagi ini. Ya, lagi ngantuk-ngantuk saya. Mau minum anu obat batuk. Oke. Thank you ya. Saya tapi dia sehat dia bilang, "It's okay." Tapi tiap malam saya bilang, "Ini hobi." Mau melayani. Saya tantang hari ini ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini melayani semua, sebentar lagi tempat ini enggak muat. Satu ibu-ibu melayani satu ibu-ibu. Ada banyak ibu-ibu, anaknya udah diantar ke sekolah, suami udah bekerja, kosong, mulai dilayani. Jadi bukan hanya penuh kekudusan, penuh dengan cinta, tapi penuh dengan pelayanan. Saya enggak bilang kita melayani Tuhan saja, mengabaikan keluarga, enggak. Layani suami lebih dulu, layani anak dulu. Waktu yang ada kita mulai melayani pekerjaan Tuhan. Tanya sama pengurus BBI di sini, apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Ada banyak wanita di sana di luar yang perlu dilayani. Katakan haleluya. Katakan yes. Yang keempat terakhir. Katakan penuh kekudusan. Kurang keras, penuh kekudusan. Penuh cinta. Penuh pelayanan. Wah, sudah hampir sempurna ini, belum? Yang terakhir, penuh kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu tahu, suami istri yang menikah lama biasanya mukanya gimana? Mukanya apa? Mirip. Memang saya susah mirip dengan istri saya. Begitu foto saya keluar, kata orang habis gelap terbitlah terang. Itu pertama, saya mulai agak mirip, dilihat dari Bekasi. Minimal hobinya mulai mirip, kesukaannya mirip, karakternya mirip, visinya mirip. Nah, pertanyaan saya, minta maaf loh ya, ibu-ibu ini mulai bikin mirip Kristus atau mirip yang lain? Yesus ditempeleng bibir kiri? Boleh saya coba Pak ke pengurusnya? Saya tempeleng? Serius loh, kamera siap. Tapi nempelnya harus pakai buku kayaknya. Kan gak boleh menyentuh lawan jenis, bukan muhrim ya. Pasti dia bilang gini, tolong pendeta ini jangan diundang lagi. Saya beritahu sama ibu bapak bahwa kita bukan hanya penuh kekudusan, katakan penuh kekudusan, penuh cinta, penuh pelayanan, penuh kemuliaan. Mukamu makin mirip Kristus, karaktermu makin mirip Kristus. Kau diciak orang, tetap ampuni dia. Jangan diciak, ciak lagi Tuhan. Tuhan suruh mengeciak. Kau makin serupa Kristus. Kenapa banyak suami gak bertobat? Karena istrinya gak semakin serupa Kristus. Ibu-ibu tolong, please, jangan khotbahi suamimu. Papa tahu tadi khotbah hari Minggu. Suami itu harus begini. Pasti tambah bubar. Jangan rubah suamimu. Rubah dirimu. Amen. Yang setuju angkat tangan. Amen. Khotbah berhasil. Ibu-ibu harus makin penuh kemuliaan Tuhan. Amen. Mungkin suami pulang telat, gak apa-apa. Ambilkan air panas, kasih handuk, jangan. Sana sedih. Tutup air, ambil air panas, tapi disiram katanya. Melepuh deh. Katakan penuh kemuliaan Tuhan. Oke. Okay. Bapak ibu semua, ibu-ibu, kita itu akan jadi seperti yang kita sembah. Kalau ada orang mirip setan, sebab dia nyembah setan. Kok dia setan? Terlalu emosi ibu, semangat banget sih. Orang mirip setan karena dia nyembah setan. Maksudnya kesetanan, kelakuannya kayak setan. Akhirnya masuk neraka sama setan. Tapi kita kan seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan. Cukup. Anda terjadi ibu bapak semua. Saya setiap hari ketemu orang sembuh. Nah lama-lama saya tuh kalau lihat orang kursi roda itu kayak gak tahan, langsung doain aja. Orang stroke, tuli, udah kayak refleks. Bahkan beberapa orang Tuhan bilang peluk dia, kebanyakan suruh peluk laki-laki, gak ada. Oh ini wanita cantik peluk, gak ada. Gak pernah.
serius kok sakit apa? Kanker payudara. Aku mundur dikit. Oh iya. Saya, "Bu, sini Bu, bantuin." Enggak mungkin saya pegang dong. Mau bocor urapan. Bahkan saya numpang tangan orang, Saudara. Ibu-ibu ini jatuh bukan ke belakang, ke depan. Maksud saya bilang, "Terima kasih Tuhan." Dipecat saya sama pendeta KBI. Maka saya bilang, "Siut." Dia belok, "Saya enggak apa-apa." Kita harus jaga sungguh-sungguh. Katakan, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Nah, saya itu senang doain orang karena begini, saya mau yang menyembuhkan orang bukan cuma saya, semua bisa. Jadi hari ini yang pertama yang sakit akan didoakan supaya sembuh, yang gak sakit didoakan supaya bisa menyembuhkan. Gampang menyembuhkannya, pakai nama Yesus, demi nama Yesus. Kalau gak sembuh gimana? Doain lagi. Gak sembuh lagi? Doain lagi, bilang gini, cepat atau lambat sembuh. Saya selalu, yang sembuhkan siapa? Yesus. Jadi kita gak ikut tanggung jawab. Jangan kita, "Pak, setiap saya doakan mati Pak, saya dikira pendeta pencabut nyawa." Salah, jangan GR kamu. Yang menyabutnya itu bukan kamu, tetap malaikat. Sombong banget sih. Katakan yes, yes. Katakan amin. Jadi siap-siap cari orang sakit. Tapi permisi dulu, boleh gak saya doain? Begitu sembuh jangan sombong, begitu sombong urapan hilang. Dan akhirnya setelah saya pelayanan kesembuhan, saya belajar sama banyak hamba Tuhan. Saya ikut kakek Anemori Surulu, Peter Yangren, Rehat Bunke, Benny Hin, Pak Niko, Pak Yakob, Pak Yusia, semua hamba Tuhan dipakai. Saya belajar, gak salah. Waktu saya terima urapan, saya juga jadi saluran urapan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Saya sembuh, katakan saya sembuh. Saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya diurapi, 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 saya diurapi. Ibu-ibu, mari bergandengan tangan. Saya percaya satu orang dilawat, semua akan dilawat. Sikara lapa. Pegang tangan erat-erat. Mari angkat ke surga. Sikara raba 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 raba. Pegang tangan erat-erat. Pengudusan Tuhan, penyucian Tuhan, lawat Tuhan. Bersiap-siap. Ya laba 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 laba. Yang bisa bahasa roh, bahasa roh. Ya, terima, 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 terima. Syarabarabarabarabarabarabarabar. Yang jatuh biarkan, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu-ibu bersiap-siap. Roh Kudus turun seperti api. Api yang membakar. Bersiap-siap. Ya, api yang menguduskan. Api yang mengurapi. Terima, 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 terima. Terus, 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 terus. Sekarang lepaskan tangan ibu-ibu yang sakit. Yesus berkata, tanda ini menyertai orang percaya. Siapapun saudara yang ada yang mengikuti program ini, dimanapun engkau berada, Yesus yang berkata, bukan saya, bahwa tanda ini menyertai yang percaya. Yang percaya angkat tangan. Kami percaya. Sementara kami mengangkat tangan kami, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat.
Kami mau jadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami selamanya. Kami mau selamat dan kami mau sembuh. Tanda ini menyertai orang percaya. Sekarang tumpangan tangan ke bagian tubuhmu yang sakit. Tumpang tangan. Kalau yang sakit perutmu, pegang perutmu. Kalau yang sakit dadamu, pegang dadamu. Kalau sakit kepalamu, pegang kepalamu. Sakit pinggangmu, pegang kepalamu. Jangan pergi kemana-mana, tetap di tempat. Tumpangkan tangan. Ikuti saya berdoa. Bapa di surga, ampuni dosa saya. Saya mau bertobat. Saya jadikan Yesus menjadi Juru Selamat dan Tuhan saya selamanya. Tanda orang percaya menyertai saya. Saya tumpang tangan dan jadilah sembuh. Semua penyakit, kanker, tumor, sakit apapun yang menyerang tubuh saya cabut. Jadi sembuh oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, demi nama Yesus. Nama saya Ibu Kirana. Oke, sakit apa Ibu? Lutut. Lututnya kenapa Bu? Sering sakit. Ya. Udah berapa lama? Agak lama. Kalau sakit seperti apa? Gak bisa begini? Ya kadang-kadang kalau mau berdiri agak sulit, harus. Tadi Ibu di jamah Tuhan? Iya. Rasanya gimana? Udah enteng sekali. Coba ditekuk-tekukkan Bu. Ditekuk-tekukkan gak sakit. Begini-begini Bu. Ditekuk-tekuk begini Bu. Jongkok Bu. Berdiri lagi Bu. Sudah enak Bu. Sampai sembuhkan Bu. Yesus. Tuhan Yesus, silakan duduk. Setengah menit. Saya Ibu Betty Tamaka, keluhan saya. Pakai mic. Keluhan saya kaki sebelah kiri. Ulangi, kurang. Namanya siapa? Ibu Betty. Ya, Bu Betty. Iya. Betty artinya beda-beda tipis. Oke, sakit apa? Sakit sebelah kiri, kaki, lutut. Kenapa? Kata dokter peradangan sendi. Aha, sudah berapa lama? Baru kira-kira 3 bulan. Kalau sakit seperti apa? Nyeri lah gitu. Tadi Ibu rasa di jamaah Tuhan? Betul. Rasanya gimana? Agak ringan. Coba ditekuk-tekuk. Tadi hampir saya gak bisa bangun Pak. Hah? Hampir gak bisa bangun tadi? Tadi Ibu jatuh? Iya. Siapa yang menjatuhkan? Yesus. Untung dia bilang Timotius, bagus. Jadi Ibu duduk gak bisa bangun tadi, iya, hampir. Tadi hampir. Coba sekarang duduk. Praktek, sini Bu. Kenapa Bu? Biasanya enggak bisa. Oke, sekarang duduk, Ibu duduk di situ, Bu. Kayak gini, Bu. Sini, Bu. Berdiri lagi, Bu. Duduk lagi, Bu. Kan dengan iman. Berdiri lagi, Bu. Terus sampai sore. Oh, enggak. Sampai sembuh kan? Matur nuwun Yesus. Matur nuwun Yesus. Oke. Namanya siapa? Nama saya Ibu Sri. Saya memang ada darah tinggi. Memang belakangan ini lagi tensinya lagi naik terus. Kalau naik seperti apa? Kepalanya dari sini sampai sini tengkuk sedikit. Oke. Cuma sakit. Terus tadi waktu kesini juga saya lagi sakit. Kenapa tetap nekat datang? Saya percaya tuh. Ada mukjizat. Terus Ibu di jamah Tuhan tadi. Iya. Apa yang rasakan? Sekarang kepala saya ringan sekali. Yes. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tapi tetap makannya diatur ya. Yes. Saya Ibu Erce. Iya. Sakit apa? Lambung. Lambung. Lapar ya. Kali, Bu. Memang saya ada sakit. Lambung ya? Mah. Mah gitu. Kalau sakit seperti apa, Bu? Terus suka mual, terus kayak begah gitu. Begah ya? Oh. Tadi Ibu maju ke depan? Kayak gededel gitu. Gededel. Ibu tadi maju ke depan? Sininya suka keras gitu. Uh-huh. Kan. Tadi berangkat sini juga kayak apa mual gitu, kayak gak enak gitu. Sakit, yes. Keras gitu. Terus sama suka kesemutan kaku gitu. Sekarang sudah maju? Gak lembek. Sudah lembek, enak. Siapa yang sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Good. Silakan duduk. Nama saya Ibu Swichen. Saya udah 3 bulan kaki saya ini gak bisa ditekuk. Saya udah difoto, kata dokter katanya gejala pekapuran. Kalau makan kapur kali Bu. Sekarang bisa tuh Pak. Kaget ya? Iya. Yes. Tadi waktu singkir aja saya naik turun aja masih sakit yang kiri. Tadi Ibu di jamah Tuhan. Amin. Siapa yang sembuhkan Ibu? Yesus. Sembuh sempurna. Amin. Tepuk tangan. Nama saya Ibu Feli. Saya ada masalah dengan tangan kiri saya setelah kecelakaan kiri? Tahun 2006. Kecelakaannya apa? Sukoi bukan? Saya setir mobil. Ibu setir mobil? Terus kecelakaan jam 3 pagi di Solo. Tangan kiri saya gak bisa menggenggam, tapi sekarang bisa. Haleluya.
Puji Tuhan. Siapa sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Yes, dahsyat. Kesini Ibu. Kurang tiga. Agak sini Ibu. Oke. Okay. What your name? Amy. What happened? My heart is feel very bad. Nah loh, diteruskan sama dia. Oke, okay, so, kemarin sore setelah kita ada Bible Cross, terus saya ketemu Bunda Lin, pembina saya, dan Ibu Ruth, dan juga mereka mengingat saya besok Pak Timotius ada pelepasan. Puji Tuhan, fisik saya all is well, semuanya baik. Kamu datang? Saya datang, saya memang ada pergumulan dalam hati yang enggak. Ini saya udah janjian sama Ibu Ruth juga, nanti mau ketemu Ibu Ruth, tapi saya percaya Pak, saat Pak Timotius, kamu Tuhan mengasihi kamu, saya merasa saya diangkat, terasa ringan, terus saya rasa jatuh, telah berdoa, iya, dan saya bangun. Kamu jatuhnya ketiban orang atau ditarik orang? Saya kayaknya jatuhin orang ya. Tidak apa-apa, oke. Sekarang sudah enak? Puji Tuhan. Coba begini-begini. Kelegaan, pelepasan. Begini-begini. Ya, siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tuh, tinggal dua. Nama saya Mejen. Saya tadinya ya nggak bisa datang kemarin. Teman saya yang ajakin, Maria dengan Yeni. Good. Saya bilang saya nggak bisa ikut karena saya semalam nggak tidur, kurang tidur ya, kurang nyenyak rasanya. Tangan saya ini sakit, nggak bisa ditutup. Tadi saya juga bilang sama mereka di jalan. Saya bilang, aduh, tangan saya nggak bisa ditekuk, nggak bisa cuma sampai segini nih. Eh, sekarang tuh teman-teman lihat. Siapa sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Terakhir, Ibu nyanyi aja deh. Gak tau nyanyi, oke, agak sini Ibu. Oke, namanya siapa? Ibu Ani. Ibu Ani? Ya. Oke, sakit apa Bu Ani? Saya sudah lama, 4 bulan sakit tangan, gak bisa diangkat. Tangannya gak bisa diangkat? Saya, udah ya, ke dokter? Sudah sering ke dokter. Kata dokter apa? Kata dokter, ya asam urat atau rematik. Aha. Tapi tadi saya memang kalau mandi lambat sekali, saya juga terlambat datang. Sehingga saya itu gak tahu, kayaknya senang datang begitu. Sehingga saya berani maju, saya orangnya gak berani maju. Saya gak berani maju? Ya. Kenapa? Sekarang saya gak tahu kok saya ada keberanian maju. Tadi Ibu maju ke depan? Saya, iya. Terus di depan saya, ngapain? Enggak, saya diem aja, saya berani aja gitu. Yes. Tapi tiba-tiba kok saya ada damai, lega, saya bisa angkat tangan kayak enggak ada sakit gitu. Jadi saya terima kasih sama. Coba angkat ini. Iya. Muter gini. Iya. Terus. Yes. Siapa yang sembuhkan Ibu? Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus. Yes, di Brasil Yesus itu pemain sepak bola. Nah, katakan ya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tepuk tangan buat Yesus. Terima kasih boleh duduk. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu pegang dadamu. Dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilur Yesus, jadilah sembuh oleh darah Yesus. Dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan. Semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang. Yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.